respon daripada pengunjung masyarakat Kuala Terengganu pada tahun beberapa tahun lepas semakin meningkat? Saya diberitahu semakin meningkat. So, saya rasa memang kontrak langsung kap sewajarnya diteruskan lah. Kalau saya enggak begitulah. Saya ingat baik kalau kita kata kita tak mau kita buktikan ada orang lain akan ambil. Kalau bukan di Malaysia, di tempat lain, di kawasan kita ini. Itu sendiri memang menyokong kuat lah. Menyokong kuat. Sebab dia menguntungkan. Dia menguntungkan. Dia juga dah dapat promote negara kita. Negara kita, negara kita. Dan bukan senang dapat satu coverage. Satu siaran langsung ya. Yang melibatkan apa satu sejuta ya negeri ya world champion pun di sini juga. Jadi pada saya tidak ada pilihan lain lah untuk meneruskan dan akan terus membuat kebaikan kepada negeri kita. Dan tadi pun apabila kita dah mewujudkan kawasan koridor di belah pantai timur dan Terengganu juga adalah di dalam kumpulan koridor ini di Terengganu. Apabila mereka tadi diberi maklumat mengenai pembangunan yang dicadangkan, pembangunan koridor dicadangkan untuk Terengganu pantai timur Semenanjung sudah ada tadi beberapa pihak yang telah menunjukkan keinginan mereka untuk membuat pelaburan di sini. Itu ada favorite petang ni? Semua favorite. Mesti kena decide. Siapa yang tahu? Whoever wins. Who you think gonna win? Saya tak tahu tu.